Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Akhirnya Datuk Sri Fida tampil memohon maaf secara terbuka kepada Anwar Zain dan Ziana Zain. Sebelum nak tonton lebih lanjut yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih. Penyanyi dan usahawan kontroversi Datuk Sri Fida memohon maaf secara terbuka kepada dua penyanyi legenda tanah air, Anwar Zain dan Ziana Zain, berhubung dakwaan mengatakan penyanyi itu lelaki suka sesama jenis. Assalamualaikum semua. Saya Datuk Sri Fida. Mohon maaf atas kekilafan, kekeliruan, atas mungkin perkataan saya yang mengguris hati banyak pihak, fan, keluarga Zain, Anwar Zain. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya tidak bermaksud, saya tidak berniat. Mungkin terlepas cakap atau gurauan tanpa sengaja ke saya, saya tak boleh nak recall balik apa yang saya cakapkan tu, sebab benda ni dah lama sebenarnya, jadi baru sekarang ni muncul. Jadi apa pun, saya minta maaf, saya tidak berniat langsung dan saya memang meminati sangat-sangat Anwar Zain. Faham tak? Saya minat sangat lelaki ini. Nah, tapi taulah jadi kekeruhan macam ni, kekalutan. Dan apa lagi yang saya boleh ucapkan, melainkan saya mohon maaf banyak-banyak rakyat Malaysia, Anwar Zain, keluarga Zain. Maafkan saya Datuk Sri Fida. Dan saya harap sangat-sangat saya dapat berjumpa in person dengan Anwar Zain. Hajat besar ada, projek besar ada, insyaAllah. Permohonan maaf tu dilakukan penyanyi lagu I Am Me Too di IG miliknya selepas menerima berbagai reaksi warganet dan para artis. Menurut Fida, dia sama sekali tak bermaksud untuk mengeluarkan kenyataan sedemikian kerana didakwa hanyalah gurauan pada ketika tu. Mengulas lanjut, usahawan sensasi itu juga memohon maaf kepada orang ramai dan pihak keluarga penyanyi lagu sedetik itu andai turut sama terasa atas kekhilafannya. Di samping itu, dia berhasrat untuk berjumpa dengan Anwar secara pribadi. Sebelum ni, Ziana membidas kenyataan Fida selepas ahli perniagaan kontroversi itu mendakwa adiknya Anwar sebagai seorang lelaki yang menjalinkan hubungan sesama jenis. Terusi platform TikTok, seorang pengguna berkongsi satu video yang memaparkan selebriti sensasi tampil membuat dakwaan tersebut menerusi sesi soal jawab bersama peminat di media sosial.